Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini tuh gue ada di Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya lah ya. Gue menemukan sesuatu yang sangat berharga banget di sini. Itu adalah seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang jago balapan. Bayangin boy, perempuan jago balapan. Ya, gue akan langsung ngajak dia notif nongkrong otomotif. Gimana sih perkisahnya bisa sampai jago kayak sekarang itu seperti apa? Nah, langsung aja nanti kalian harus lihat, kalian harus nonton video ini sampai akhir, boy. Ya, apalagi kalian para perempuan-perempuan nih. Ya, perempuan itu nggak hanya cuma bisa masak dan shopping tok. Ya, ternyata sudah bisa melakukan pekerjaan atau hobi yang disukai oleh para lelaki. Ya, contohnya di dunia motorsport ini nih. Ya, pokoknya kalian ikutin aja video ini sampai selesai, boy. Jangan di skip ya. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat, yaitu Bravo Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Sawah Besar atau sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda. Dan kalau kalian mau fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja follow akun Instagramnya. Nah, ini dia boy, gue udah sama Mbak Ana. Mbak Ana, apa kabar? Waduh. Alhamdulillah baik. Ini benar-benar bikin apa ya? Perempuan, ibu, istri, tapi kok hobinya balapan. Yang salah mana yang salah? Enggak ada yang salah. Ini improvisasi berarti namanya. Nah, aku sekarang pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Ana. Bagaimana sih kok ceritanya Mbak Ana bisa sampai sekarang kayak gini gitu? Berawalnya dari mana? Oke, jadi berawalnya saya itu dicemplungin sama temen. Enggak, tadinya saya pertama ikutnya itu time rally? Ya, time rally yang city rally ya. Time rally sama city rally. Kemudian satu saat di Surabaya itu ada teman-teman yang suka latihan slalom. Terus saya diajakin, yuk lihat yuk gitu. Apaan sih slalom? Belum pernah tahu juga. Ini kondisi udah nikah apa belum? Sebelum menikah. Kira-kira usia berapa tuh Mbak Ana waktu itu? Sekitar 20-an terakhir ya, hampir 30-an. Mendekati. Jadi udah telat sebenarnya kan. Kalau misalnya mau memulai, lihat yang sekarang kan masih muda-muda. Masih muda-muda. Iya. Terus ya udahlah. Terus lihat kok kayaknya seru ya. Seru, terus coba-coba. Ya itu pakai mobil temen dipinjemin. Coba-coba kok akhirnya keterusan sampai sekarang karena ketemu suami juga di situ. Oh, jadi sampai ketemu jodoh pun di motorsport. Ya, wah, di slalom. Tapi emang pas awal ikutan time rally itu emang udah hobi berarti? Ya, jadi suka yang berbau otomotif, tapi background keluarga nggak ada yang dari otomotif sama sekali. Jadi biasanya kan kayak gitu kan, biasanya bapaknya tuh suka bongkaran mobil, suka balap, ini nggak ada? Nggak ada. Jadi saya anak perempuan satu-satunya dari 4 bersaudara, dan yang paling nyeleneh sih, kakak-kakak saya nggak ada yang ikutan di otomotif. Adik saya juga nggak ada. Tapi itu, aku pengen tahu deh, itu kan nggak mungkin semulus itu kan? Ya, awalnya pasti. Itu boleh nggak ceritain suka dukanya ketika pertama kali Mbak Ana mulai belajar masuk ke dunia motorsport yang dimana 95% kan laki-laki semua. Ya, jadi memang pada saat awal itu rasanya ya nggak semudah itu ya untuk bisa, apalagi lawannya laki-laki yang mereka juga secara power mungkin juga lebih ini. Cuman ya saya tetap berusaha aja, dan apalagi karena background keluarga tidak ada yang di dunia balap di otomotif. Tapi alhamdulillah waktu itu saya udah kerja, jadi saya pure bener-bener kalau memang mau jalanin hobinya ya pakai duit sendiri. Duit sendiri. Kalau nggak punya duit ya nggak balapan. Nggak punya duit nggak balap. Nggak punya duit nggak balap. Ya udah. Jadi ya banyak ya, dari mulai nggak punya mobil, terus pakai mobil. Saya pertama kali punya mobil Soluna, saya coba-coba pakai latihan dengan mobil seadanya sampai akhirnya bisa ikut di tim slalom waktu itu. Pertama kali tim slalom yang Mbak Ana ikutin apa? Pertama kali dulu di Telkomsel slalom tim. Telkomsel slalom tim? Ya. Waduh. Tahun berapa ya aku itu? Aku aja belum tahu. Aku nggak tahu ada itu. Lama banget itu tahun 2009 kali ya. Dan mungkin itu pada saat itu Mbak Ana perempuan pertama kali ya? Enggak sih, sudah. Perempuan. Jadi startnya saya sama Alinka hampir bersamaan. Oh iya. Alinka iya. Waktu itu masih SMP ya, mestinya dia start itu mulai SMP. Jadi mulai awal ikut yang
zaman dulu ada apa? Suzuki Aerio. Iya, Aerio. Slalom. Nah, itu mulai ikut itu. Oh, terus barengan sama Alinka. Terus di Jawa Timur sendiri sudah ada pembalap wanita waktu itu, ada Mbak Yuanita, istrinya ya. Mas Ipung, sama Mbak Nindya waktu itu, sama Tante Debi. Tapi Tante Debi waktu itu istrinya Om Komang ya, itu spesialis pickup waktu itu. Pernah nggak ada temen atau saudara atau keluarga yang bilang, kamu ngapain sih? Udahlah, nggak usah gitu. Pernah nggak? Ya, pernah. Bahkan ibu saya sendiri kaget. Kamu ikut balap, emang kayak gimana gitu. Nah, sampai pada suatu ketika kan nggak pernah tahu saya latihan ya, nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Suatu ketika pas ada event di Surabaya, saya minta bapak ibu saya datang. Nonton. Begitu selesai itu nonton. Itu ngundangnya emang, Pak, Ma, aku besok ada acara. Iya, gitu. Besok lihat ya. Tapi tahu balap gitu. Tahu, cuman kan nggak tahu kayak gimana. Bentuknya yang saya lakukan apa kan nggak ada bayangan mereka ya. Jadi begitu udah nonton, begitu selesai, saya balik ke pedok. Di dekatnya, ya ampun, tadi kok kenceng banget gitu loh. Asiknya nggak boleh kenceng, mama deg-degan. Waktu itu pakai Soluna berarti? Waktu itu masih pakai jazz yang lama. Oh, jazz yang gede? Ya, gede. Itu pun belum hidrolik ya pasti? Belum ya, masih tromol. Masih tromol. Waduh, berarti tangannya harus kuat. Iya, tuh. Betul. Yang udah pakai hidrolik aja sekarang tuh kadang kita juga harus butuh tenaga ekstra. Iya, betul. Jadi ya memang nggak kebayang ya sekarang itu kayaknya udah pakai hidrolis tapi kok ada yang masih nggak kuat, padahal dulu itu bisa loh gitu ya. Nggak tahu lah ya powernya padahal gimana. Dulu masih tromol aja masih bisa gitu. Tapi bukan berarti melarang kan? Nggak, akhirnya ya nggak melarang. Enggak, selama tidak ini loh Mbak, ada nggak sih yang bener-bener ngejatohin gitu, ngedonin, kamu ngapain sih, kamu kan perempuan, gini-gini, udahlah nggak usah gitu-gitu, bener-bener kayak matahin semangat gitu? Alhamdulillah sih nggak ada di keluarga saya, semuanya teman-teman support. Mungkin biasanya teman-teman juga enggak sih, karena mungkin karena saya teman-teman lingkungan juga di situ-situ ya. Lingkungan mempengaruhi. Cuman, biasanya kalau saya di tempat kerja gitu, kalau misalnya ada yang akhirnya apa temenan IG sama saya terus kan ngelihat, baru mereka kaget loh, kamu hobinya ini gitu. Kak, enggak kelihatan gitu, ini pujian atau apa ya. Itu komplimen atau ini? Terus ya udah gitu aja sih, cuman memang sudut pandangnya kan masih belum yang terbuka. Tapi nah, ya makin sini. Selanjutnya nih Mbak Ana, ini kan pasti aku yakin banget banyak, kalau sekarang ini kan terutama di dunia slalom nih ya. Anak-anak muda perempuan kan juga udah mulai banyak yang ikutan. Boleh nggak sih bagi tips bagi mereka nih, apalagi terutama yang perempuan. Kalau laki-laki nggak usah lah, kalian dilihat boy ya, perempuan aja bisa boy, masa kalian nggak gitu kan ya. Apa tips and triknya ketika baru belajar itu, apa yang harus dikuatin gitu loh. Oke. Yang pertama, kalau mau terjun di dunia balap harus benar-benar suka dan niat. Suka dan niat. Nah, jadi jangan karena ikut-ikutan misalnya, oh karena pacarnya di situ cuman pengen tahu gitu ya. Tapi sebenarnya nggak seneng-seneng banget, jangan dipaksain. Maksudnya daripada tersiksa ya kan. Kalau saya karena memang saya sudah seneng di dunia ini gitu kan. Jadi makanya apapun dijalanin. Dan yang kedua, kalau misalnya pas mulai awal kan latihan mungkin juga nggak mudah. Ya. Semua orang pasti melalui. Tapi yang penting nggak boleh patah semangat. Jadi harus mau berusaha terus. Ya gitu. Ini contohnya udah ada yang jadi. Mbak Ana ini betul udah sidit ya? Oh saya belum. Kalau sidit kan kalau di slalom harus ada kejuaraan dari pemula dulu. Saya kebetulan belum pernah juara pemula. Karena sejak 2009 belum kalau sidit. Senior sama. Senior udah lama maksudnya. Senior udah lama, ya benar. Jadi karena 2009 saya mulai, terus saya menikahnya 2008 saya start. 2006 saya start. 2009 saya menikah, vakum sampai anak kedua lahir, saya baru start lagi itu 2015. Baru mulai lagi, jadi sempat vakum 6 tahunan. Tapi apa sih maksudnya? Nggak tahu ya. Kalau bagi laki-laki sih, bagiku pribadi, ketika kayak gini, balap-balap gini tuh aku stress release. Ya betul. Kalau bagi perempuan juga sama seperti sama. Itu. Sama. Kalau saya juga gitu, karena saya buat ini sebagai refreshing momennya juga. Kan saya sehari-hari kerja. Terus habis gitu kalau balapan tuh kayak refreshing gitu loh. Me time ya perempuan. Ya udah. Oke, Mbak Ana sekali lagi makasih banyak atas informasinya. Semoga terutama perempuan-perempuan semakin banyak yang geluti motorsport dan sukses terus buat Mbak Ana. Thank you. Makasih ya. Nanti cobain Obri ya. Boleh. Oke, kita lihat ya, boy.